Oke guys, saat ini saya dalam perjalanan ke Bukit Kafe ya. Bukit Kafe, Kafe ya. Bukit Kafe, Kafe. Ini saya perjalanan dari arah Citrep ya. Jadi ada dua arah, bisa dari Sentul, bisa dari Citrep. Keduanya sama-sama menanjak. Cuman jalanannya lebih bagus kalau lewat Citrep ya sekarang ini. Perjalanan ke Bukit Kafe, kita udah di puncak bukitnya ini. Tadi menanjak, cuman saya nggak rekam karena saya juga nggak hafal jalan tadi. Lain kali saya rekam kondisi menanjak ya, tidak ada masalah. Tanjakannya tanjakan biasa sih, nggak curam. Jalannya relatif bagus. Ini kita berada di Bukit Hambalang ya. Ini sebelah kiri SD Hambalang 2. Jadi Bukit Hambalang yang terkenal karena reputasinya. Kita di Bukit Hambalang, udara agak sejuk, agak ya. Agak sejuk. Karena dia lebih tinggi kan. Karena dia lebih tinggi. Di sini nggak terlalu padat sih penduduknya. Memang jalanannya di sini banyak menanjak dan menurun ya, karena bukit. Oke. Oke guys, jadi Bukit Kafe ini adalah salah satu kafe di Bukit Hambalang ya, dari beberapa kafe. Kayaknya sih daerah sini berkembang sih, dan kedepannya juga kayaknya akan banyak dibangun kafe-kafe memang, karena lokasinya itu pas karena berada di ketinggian guys, agak sejuk tapi nggak dingin, cuma agak sejuk aja. Oke, yayasan, oh tuh di atas itu dia sampai guys. Kelihatan bangunannya di atas. Jadi gitu guys, perjalanan ke Bukit Kafe. Nah ini dia nih, ada tulisannya kan, Bukit. Ini kita nanjak dulu guys, nanjak bentar. Bagus lewat Citrep ya, dia lebih jalanannya lebih bagus. Kalau lewat tentu juga bisa sih, tapi sebenarnya kalau secara jarak saya pikir sih lebih dekat lewat tentu sedikit ya, karena dia keluar tol langsung. Kalau lewat Citrep dia kayak agak ngelewatin pasar gitu, jadi lewatin macet gitu. Sampai guys, ini dia Bukit Kafe. Dia Bukit Kafe. Ini guys. Oke guys, ya gitu. Mari kita masuk ya. Saksikan video selanjutnya.